Wah, ini main. Ini player ini. Wih, kita kanan, kita kiri kiri lagi ya kan. Dikit lagi bebek tepung. Bebek tepung. Oke. Langsung cupu gitu jadinya. Waduh, mana dia? Mana deh? Waduh, langsung shock dong. Langsung shock, kena kargo langsung shock. Gua buru-buru banget. Oke. Ah, mampus ya lu. Lu kalau udah kayak gitu, lu usahakan kena kepala ya. Iya kan? Udah kayak bener aja gua. Harus kena headshot. Nah, jadi apa, mengurangi waktu, efisiensi waktu gitu loh. Wioi, men. Efisiensi waktu dong. Halo viewer, mulai viewer dong. Saya akan mainkan PUBG Lite kembali ya kan, PUBG Lite yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para viewer-viewer gue di sana ya kan. Kemarin gue barusan dapat ini loh, dapat skin M4 yang ketupat rayu. Tapi rayunya udah 2 tahun yang lalu gue barusan aja dapatnya ya kan. But never mind ya kan, never mind. Karena syukur-syukur udah dikasih ya kan. Oke, terusan kita bakalan mainkan di Sunhawk. Nanti di Sunhawk gue bakalan main pakai M4 itu sampai late game. Gue lihat ya seberapa beruntung gue pakai skin M4 itu tadi. Tapi ingat sekali lagi ya teman-teman ya, skin itu tidak menambah damage ya. Skin juga tidak menambah skill lo. Tapi kemungkinan skin skin itu hanya untuk apa ya, memanjakan mata teman-teman. Tapi kalau bisa naikin mood, mungkin kali ya mood lo naik ya kan, ketika pakai skin yang lo suka ya kan, mood lo naik, skill lo naik ya kan? bisa jadi sih ya kan. Jadi seberapa mahal pun skin lo yang lo punya di inventory lo itu tidak akan mempengaruhi skill lo. Kalau mempengaruhi mood tadi, mungkin bisa jadi, ya kan? Mempengaruhi mood, terus mempengaruhi skill lu, ya kan? Bisa jadi sih, ya kan? Gak apa-apa, jadi yang jelas hari ini gua akan memakai skin M4 itu, yang skin M4 yang ketupat rayu tadi. Dan kita akan mainkan di Sunhawk, kita akan sekalian turun di mainan. Gua bakalan kasih tahu teman-teman seberapa hype looting yang di mainan. Mainan itu adalah salah satu tempat yang dibatasi oleh disekat oleh kali kayak gitu, kali empang. Empang. Jadi kompleknya itu bersebelahan ya kan, kompleknya itu bersebelahan, kampungan gitu. Di tengah-tengahnya itu empang. Nah, gitu. Jadi lu kalau mau mancing tinggal keluar rumah, mancing. Iya. Jadi langsung aja get this out. Oke. Lu lihat ya bokong empor gua ya. Aduh, udah perang aja gini. Gua barusan siap, baru aja gua siap. Oke. Gua baru punya 30/60 buat peluru hijaunya. Oke. Kita akan coba berburu dulu, berburu 5.5 ya kan, 5.5 emo yang warna hijau buat temper gua. Nah, gua nemu hompe. Oke, masuk. Oke. Lu minuman tuh sangat surprise motherfucker. Gila Allah banget ya kan. Enak aja. Masuk
Oh iya. Oke, karetnya masuk juga. Oke. Apa lagi? Bisa dimasukin, masukin semua. Oke. Gue lihat ya, skin ember gue ya. Oke. Gue dapat level 3 ya, kita buang dulu. Gak guna. Kita akan terburu. Ambil tuh perban aja. Berburu miskin banget lu gua. Kenapa nih standard gua keluar gitu? Ngebug. Nah ini kebanyakan sih. Oke. Gua harus benar-benar soalnya. Nah, ya ini harus benar-benar teliti, ya kan? Di sini delay-nya itu lumayan sih ketimbang PUBG. Kalau lu yang barusan main di PUBG Mobile terus main PUBG Lite, lu ngerasakan delay yang sangat gitu. Nah, PUBG Mobile kan dia instan gitu, cepet. Kalau di sini lu pakai delay, otak lu udah nyampe, dia belum nyampe, karena realnya kayak gitu emang. Mungkin dia ingin apa namanya menunjukkan ya, minuman lu bawa terus aja, itu sangat perlu sekali. Lu akan dahaga di tengah-tengah pertempuran nanti ya kan. Jadi kalau lu pakai minuman itu, kalau lu buy one, gue rasa itu sangat berguna. Nah, jejak-jejak nakal ke kiri. Oke. Kita coba puterin dari sini aja. Coba mancing gue ya. Mancing gue ambil dari. Esak. Oke. Iya. Kembali berburu. Gue ini bingung ya mau ngisi ini, tas sudah penuh ya kan. Nanti main santai aja ya kan, kayak pantai ya. Jemburan ombak di painan itu tuh sangat ini ya, memanjakan kuping kita ya kan. Kita akan habiskan loot di rumah-rumah yang ada di sini. Nah, panggilan alam. Oke, Paranja datang. Nah, gimana kah kalian berada? Kalian akan merasakan ya kan, ketupat-ketupat gue ya kan. Bentar. Sabar, weh. Bentar. Sabar, kenapa sabar ya kan? Oke, apa yang akan terjadi? Wow. One moment later. Gimana dia ya? Kanan atau kiri? Kalian bau-baunya belum ada, tapi gua mencium bau yang sangat mendekat ya kan. Sebentar dulu,
Bentar, gue minum-minum dulu biar ganteng. Yoi. Ot. Nah, itu dia tuh. Ada kutuk-kutuk-kutuk. Nah, Sora. I love AOE Sora. Buat ini. Sial. Nah. Oh, dia mendekat. Oh, dia mendekat. Tunggu. Ai. Ini player ini. Kita kirim lagi bebek tepung. Tapi gue mencium, ini peperangan belum selesai kayaknya nih. Iya kan? Nah, gue mendengar ada jejak-jejak. Wow! Itu dia ingin membokong gue, ya kan? Oke. Okay. Oh, aduh. Acat. langsung kupu gitu jadinya. Waduh, mana dia? Mana dia? Waduh, langsung shock dong. Langsung shock, kena kargo langsung shock. Gila. ada lagi. Woi. Ya ampun, Karim. Gua selesaikan penderitaan lu, ya kan. Gila banget. Oke. Ah, ada lagi. Wow. Headshot. Mantap. Push. Kita looting dulu, ya kan? Kita looting dulu. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali, ya kan? Kita udah dapat 7 kill dengan ketupat gua, ya kan? Ketupat rayu. Di ini aja semua nih musuhnya nih. Di Gunung Singgokong ini banyak banget musuhnya. Gunung Singgokong, Batu Singgokong. Bebek tepung ini, aduh, konyol banget, gua kanan, enggak kirim. Oke. Gua cari coba yang berharga, ternyata tidak ada di bebek tepung. Iya kan, bebek tepung yang tidak berharga sama sekali. Baiklah. Oke, kompen nah, kan ada kan? Gue tuh kalau ngeluting tuh kurang fokus kadang-kadang. Oke, di rumah ada apa ya? Gue nih perlu peluru hijau, please send some peluru hijau. The green ammo, I'm very need green ammo. Oke, dapat minuman malahan. Gak apa deh, kita skip aja kita langsung lalui. Kita langsung lagi saja ini. Kita akan langsung mencari sesuap nasi, ya kan? Sesuap sampah. Oke. Iya. Ya berlari. Balik lagi ke painan lagi, ya kan? Ngapain gua kesana tadi? Mending gua tungguin di sini. Ngeselin kadang-kadang zonanya nih. Iya kan? Oke, ada apa di sini? Wih, helm Kang Dadang. Gue tuh pes level 1 doang taunya dari tadi. Gila, agak nyangka gue. Ini mayat yang tadi. Isak, yang ini isak. Gue inget nih. Oke. Kemana kah? Ini, gue mau berenang.
Padahal udah beli ikan. And bawel. And bawel. Bawel ya lu. Ya lah kalau bawel kita. Wah, ternyata di sini semuanya berkumpul. Begitu pindah-pindah dulu, pindah-pindah dulu. Masukin semua. Pas banget coba lihat zonanya di sini. Iya, yeah. Gua terberkati ini nih. Berkat skin Tupat Rayu. Jadi gua denger ini ya tembakan ya, ada suara tembakan kan di sini tadi. Ya? Oke. Okay. Oke. Minuman lagi, semut lagi tas gue. Aman. Minum lagi dong, biar kuat. Jadi lo harus betul-betul banyak painkiller ya. Lu levelnya C2 levelnya dong. Kalau skill lu terus kira-kira kayak gua, lu perlu banyak-banyak bawa minuman 20 dalam tas no. kurang dikit minum. Jadi kalau buy one tuh lu masih bisa punya apa namanya? Punya kehidupan gitu loh. Pegunungan kayak gini tuh sangat strategi yang sangat gitu ya kan, kita bisa mantau dari atas sih ya kan, tapi tahunya sudah banyak yang di atas sini. Sebentar, jangan gangguin gue dulu. Sebenarnya ada lima lagi. Oke, please. Hey, sabar. Gua lagi melakukan merintang. Iya kan? Ini adalah strategi yang sudah sangat masyhur di Sanhok ya kan, menjadi ular putih. Jadi snake cat, iya kan? Jadi snake cat. Oke. Ada yang minum. Di kanan gua ada yang haus. Di mana dia berada? Hai. It's. Gua mendengar ada seseorang yang minum di daerah sini tadi ya kan? Oh, itu dia. Dia belum melihat gue. Salah. Gua salah ambil. Aduh. Bentar. Kita datengin. Jangan sampai lolos. Bego malah kalau ambil kar ya kan? Panik dong gua kalau panik kayak gitu tuh. Udah, dia pakai suppressor lagi. Gak ada notifnya. Siap. Oke. Kembali menjadi ular. Nah, di ular tangga. Oh, woi. Malah loncat, Jo. Aisa. Nah, ini. Boom, kita bopongin aja. Aduh, lepas. Oke. Dia ngajakin gue. The word stealth doesn't mean anything to you, does it? Mampus ya lu. Lu kalau udah kayak gitu lu usahakan kena kepala ya. Iya kan? Udah kayak bener aja gua. Harus kena headshot. Nah, jadi apa mengurangi waktu, efisiensi waktu gitu loh. Yoi, man. Efisiensi waktu dong. Oke. Asyik.
Asia. Tinggal satu lagi dong. Iya dong, iya kan. I have each kill and gue punya satu musuh lagi ya kan. Nih, woi, woi. Tunggu dulu ya kan. Gue akan habiskan waktu kita berdua. Oke. Okay. Oke, okay, lu ngambil gimana?